pagi dunia tipu-tipu. Jadi pada pagi ini gue mau San Mori. Cuma kali ini gue sendiri, si Davandike tadi bangun kesiangan, jadi gue tinggal aja. Oke, jadi pada kali ini gue mau di, ini apa ya, ini San Mori terbaru, apa? Bukan terbaru, San Mori perdana di tahun 2021. Nah, di San Mori perdana ini ada yang mau gue ucapin terima kasih. Jadi yang pertama, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Sekarang channel gue udah reach 100 subscriber. And that's a good thing though. Kayak, oke, udah ada nih penontonnya, jadi gue harus mulai seriusin channel. Ya kan selama ini gue uploadnya kayak sekedar upload aja gitu loh, kayak nggak niat itu. Maksudnya niat, cuma kayak nggak terlalu difokusin. Kalau sekarang gara-gara udah kelihatan nih perkembangannya di awal-awal, ya udah gue mulai tekunin. Siapa tahu kita bisa bonus ke depannya. Oke, jadi gue ya sebelumnya terima kasih banget buat 100 subscriber. Dan itu tuh reach-nya itu persis banget di akhir tahun, di tanggal 31. Dan itu kayak wow sih, gue kayak terima kasih. Kayak ini hadiah New Year gift terbaik sih, anjay. New Year gift dong, hadiah kado ulang tahun gak tuh? ZX25. Rame ya bun. Ya lah, orang pada keluar San Mori perdana cuy. Ini depan gua bangsat. Nyamuk terus. Gua kapan ya punya boncengan? Anjing, bangsat. Gak sanggup gua melihat keuan macam itu ya. Oke, jadi untuk resolusi kedepannya, gue bakal apa ya, kayak paling upgrade equipment lah, upgrade kamera. Untuk kamera sih belum ya, gara-gara Hero 4 masih butuh apa, gue masih butuh Hero 4 buat sena backpack. Nah iya, mungkin untuk kedepannya gue bakal dual vlog sama-sama pakai sena. Terus gue bakal upgrade rekaman sih, ini kan gue rekamnya di 1080p. Nah gue pengen upgrade ke 4K, tapi ya gue harus upgrade laptop juga berarti. Kita lihatlah ke depannya, semoga lancar-lancar wae. Wih gila, Z900 bos. Oke, untuk kedepannya apa ya, paling gue mau memperluas konten wae, kan udah apa ya, bosen aja gitu kalau menurut gue, kayak kontennya motovlog gini aja. Kayak apa bedanya kan sama channel lain, kayak kalau misalnya sama semua kontennya, kenapa lu harus subscribe channel gue gitu kan. Oke, yang pertama gue kepikiran sih adalah Q&A. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun itu, gue kolom apa, komennya di kolom komentar, atau kalau misalnya nanti di Instagram gue silakan komen. Kalau kalian yang belum follow Instagram gue, silakan follow, link ada di deskripsi di bawah guys. Link ada di bawah, itu ada description box, kalian tinggal follow. Nah sebisa mungkin ya gue jawab lah, tapi asal pertanyaannya berbobot bos. Jangan yang kayak, bang agama lu apa bang, gaji lu berapa bang, gini-gini, ya kerjaan lu apa, kayak gitu. Nanti gue bakal bahas juga tentang pertanyaan-pertanyaan begitu. Ada topiknya. Kalau misalkan tanya kayak tentang apa, tentang motor atau tentang kehidupan gue selain yang tadi, tiga tadi, kayak misalnya kuliah di mana, terus ya gitu-gitu deh pokoknya, ya bakal gue jawab sebisa mungkin. Terus kalau kalian misalnya nanya kayak setup gue, terus nanya equipment semua, ya gue jawab juga. Terus ya gue jawabnya nggak cuma YO gitu-gitu doang lah, kayak kebanyakan artis ya gue sering nanya tiba-tiba kayak YO gitu-gitu doang, ya gue usahain lah semaksimal mungkin. Terus sekarang gue udah di PAUN. Gila ganteng bos, jiper gue. Ih, bapak.
rada males sih gue kayak Sunmori gini. Dari kemarin tuh banyak banget kecelakaan sepeda gara-gara mereka lihat apa ya, belok-belok kiri nggak pakai motor. Belok motong jalan tapi nggak lihat spion, maksudnya nggak lihat belakang gitu lah. Ya maksud gue kayak ya setidaknya kan lu udah tahu nggak ada spion ya, sadar diri lah lihat ke belakang bos. Anjay di foto. Wih, Miata bos. MX-5 deh, gua kira Miata. Oke, kita udah sampai di Sensi, gua mau foto-foto dulu. Foto-foto nggak ada obat. Ya, tadi telat ternyata. Ya, telat kayak udah pada cabut gitu. Gua lihat story-nya pada gak tahu tadi ada polisi terus diusirin gitu. Jadi gua tadi foto dikit aja. Ya, Sunmori kesiangan gini. Ah, bau, bala anjing. Gila, rame sekali. Wow, rame banget, bos. Yang penting kan katanya say the magic word. Say the magic word. Apakah itu? Patuhi protokol kesehatan. Nah, anjay. Maksudnya dengan kalian kerumunan gitu, ya sudah lah ya. Nanti kalau misalnya gue komenin, ntar bilang urus sendiri-sendiri. Ya, ya adalah. Gak usah gue komenin. Gila, Dukmon bos. Oh ya, untuk resolusi di tahun ini, tambahin lagi deh. Ini gue ngomong aja, siapa tahu aminin kan. Ya kalau misalnya channel gue berkembang, ya gue ngambil moge. Doain saja dulu. Gue target tahun ini sekitar ya kalau bisa 50 ribu subscriber. Enggak lah. Ya gue sih sadar diri wae. Apa ya, paling 10 ribu syukur-syukur. Tapi kalau bisa ya 100 ribu. Kita fokusin lagi, kita bener-bener kembangin konsepnya, kuatin. Ya kalian lihat lah ke depannya. Buset, rame bener bos. Beginilah Sunmori di minggu pagi ya. Kali-kali. Gila, efek rame bener. Gila, 2,5 semua. Sorry ya kalau misalnya ini vlognya nggak berbobot. Gara-gara ya gitu deh. Beginilah keseruan di minggu pagi. Oh ya, yaudah ini gue pecah 2 vlog aja ya. Nanti part 2 nya gue bakal ngomong sesuatu yang ada topiknya. Yang ini bener-bener gue gabut aja gitu. Terima kasih atas subscriber. Dan resolusi kedepannya kira-kira gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow IG gue juga. Manju. Oh ya, jangan lupa. I don't know. I don't know.